gak sabar ketemu lagi sama aku Anissa dari Sailor. Dan sekarang aku mau nyobain Beef Simulator di Roblox Sabir. Jadi tadi aku udah baca tutorialnya, tapi aku gak ngerti kalau gak praktek gitu. Jadi aku dapet basic egg. Okay, telur untuk nge-spawn lebah sepertinya. Jadi kita harus, you know, claim salah satu tempat, yaitu di sini kita claim. Yes, this is mine. Terus kalau nggak salah kita buka ini. Terus kita taruh di sini, right? Yes, oh so cute. Lihat dong lebahnya kotak gitu doang, tapi lucu ya. Ini termasuk yang common. Cute. Collect pollen from flower field. Let's go, Bibi. Be bear. Kita ke flower field di sini. Wait. Oke. Okay. Oh, itu ada bear. Oh my gosh. Ada tanda tanya. Yes, black bear. Hi, I'm black bear. You look like a promising new honey maker. That means I know a lot about honey. Okay, and if you're willing to go through my training, you'll be making tons of honey in no time. First off, collect 100 pollen from the sunflower field. Yes, accept that quest. Kita disuruh nyari honey dari sunflower field. Okay, di sini bukan ya. Quest receive sunflower start. Di sini bukan sunflower field. Karena ada sunflower di sini. Let's go terus. Oke, okay, kayak gini. Kita ini kayak ngambil pollen gitu bukan sih? Terus nanti si bee bear, panggil saja bee bear ya, Sabir, dia akan produksi madu sepertinya. Oke. Okay. Harus 100 ya. Ayo semangat bee bear. Ini lucu banget sumpah, dan tempatnya tuh indah banget sih kalau kataku, ya enggak sih Sabir? Ya tuh banyak banget giant flower, sunflowers ya lebih tepatnya. Dan ya Sabir, as always kalau kalian suka ngeliat aku main Roblox, jangan lupa untuk like, share, dan comment, and telling your friends too. Okay, bentar lagi kayaknya penuh ya ini aku. Apa sih namanya? Pollen container namanya, penuh. Ayo sekarang kita kasih pollennya ke si black bear. Black bear in your area. Si bibir follow aku kan ya, bibir, yes. Dia di belakang, dia agak-agak lambat sih ya, tapi it's okay. Halo black bear, nice job. Here's a reward. Come talk to me again when you're ready to for another quest. Okay, kita dapat apa? Oh, 200 honey. Cute. Terus apa lagi? Coba kita lihat. You have one bees, you've discovered one type of bee. Of bees, basic bee, oke, okay. Bumblebee, brave bee, banyak banget ya jenis-jenis lebahnya. Ini lucu banget, oke. Okay. Ya sudahlah, let's go. Sekarang kita ke sini. Sepertinya, I think kita bikin madunya, oke. Okay. Nah, ini si lebahnya lagi bikin madu gitu, lucu banget deh. Dia muter-muter gitu. Udah selesai belum sih? Tahu selesainya dari mana ya? Bisa aku tinggalin gak sih dia? Kayak nggak bisa aku tinggalin ya. Ya udah tungguin aja. To make honey, collect pollen from flower field. Oke, okay, udah selesai. Kamu nggak tidur, Bi? Dia bisa tidur kan ya kalau nggak salah. Kita bisa nge-hatch lagi nggak sih? Atau kita mesti beli lagi? Kayak kita mesti beli lagi deh ya. Shop. Kita kayak bisa ke tokonya gitu ya kalau nggak salah. Ini ada event Saber. Event B. Wow. Muncul. Let's go. Sekarang kita cari pollen lagi. Ini apa ya? Coba open shop. Oke. Okay. Aku punya 1000 madu. Can afford basic egg. Okay, leaf shop. Let's go, kita coba lagi. Come here. Ada banyak tipe-tipe itu ya. Apa sih namanya? Tipe-tipe beruang di sini. Itu di situ ada panda Saber tuh. Lucu banget kan? Okay, tetap. Ini scoopernya lama banget ya. Aku harusnya upgrade gitu, cari gitu. Dan Saber, kalau kalian suka ngelihat aku main Bee Farm Simulator dan pengen ngelihat aku main ini terus, komen ya. Dan jangan lupa untuk like juga. Dan terima kasih buat kalian yang kemarin udah komen soal kerjaan jadi stalker di Bloxburg. Itu help me a lot, Saber. Lihat ini si Jam. Udah lengkap gitu ya, udah komplit gitu dia. Yang pun punya banyak banget lebah. Oke, okay, kita bikin lagi. Make honey please. Oke, okay, kita bikin madu lagi. Kok kayaknya ini aku pollen container aku kayak gede banget ya. Ini kalau bikin madu harus aku tungguin gitu.
apa gimana sih? Oke, kita tungguin. Oh, I get it. Madu aku ada 400 sekarang. Pollen aku sisa 50 lagi, alright. Oke, cute. Oke, udah. Let's go, kita jalan. Oh, lihat dong. Dia bawa banyak banget lebah. What? Lebah army gitu ya. Ini apa sih di situ? Aku pengen jalan-jalan juga deh. Sekalian nanti kita coba jalan-jalan ya, Saber. Soalnya ada banyak banget quest kayaknya. Yes, aku pengen beli jenis lebah yang lain dong. Jangan siang lebah biasa aja, lebah madu ya dia ceritanya. Ya iyalah, semua lebah menghasilkan madu ya, Saber ya. Lebah yang jenis lain kan, ini ada banyak banget jenis lebah kan. Enggak sih, sebenarnya aku pengen upgrade scooper aku. Soalnya lama juga sih, lumayan sih. Tapi honey kita ada 500 sekarang. Kalau pengen beli upgrade gitu, kita coba cari shopnya dulu ya, Saber ya. Soalnya aku kepo. Dan aku suka banget, tau gak sih main ini tuh seru banget ternyata, Saber. Seru banget. Kenapa aku gak dari kemarin mainnya ya, aduh Nisa. Dan di sini juga ada monsternya gitu katanya. Ada kayak ladybug. Wow. What is that? Apa itu tadi? Gak ngerti deh. Tadi apa ya? Oke, udah penuh. Let's go. Coba dong aku mau lihat-lihat dong. Kesana ada apaan? Oh, itu ada shop. Ayo kita ke sebelah situ. Yang paling pertama pengen aku kunjungi adalah toko. Jadi kita mampir ke sini. Kira-kira ada apa aja. Itu ada dispenser gede. Oh, ini club. Join the club. Be Swarm Simulator Club. Oke. Nah, di sini nih. Hai, Noob Bear. Lucu banget dia namanya Noob Bear. Ini apa nih? Oh, ini kontainer ya. Bisa nampung berapa banyak. Nah, ini ada scooper dan yang lain-lain. Ayo kita ceki-ceki ke si Noob Bear. Oke. Oh, ini hold up sampai 150 pollen. Ini, oh, butuh 650 ya. Tapi lumayan banyak, dia bisa nampung 750 pollen. Yang ini apalagi 3500. Yang ini 22.000. Keren. Nah, aku tuh butuh scooper sebenarnya. Rek ya. Ternyata collect 2 pollen from the 3 closets, closest patches in front of you in 1 second. Ini lumayan cepet sih. Tapi butuh 1.000, ini butuh 6.000, really 18.000. Kayak aku mau beli itu dulu deh kayaknya. Iya, ini dulu nih, jar. Cuma 650 pollen. Sepertinya aku mau beli itu, dan aku juga pengen lihat dong di mana kita bisa beli telur-telur lebah. Jadi aku bisa upgrade lebah aku dan ngumpulin banyak lebah yang lain, gak cuma lebah biasa. Dia juga bisa tidur ya, karena dia juga bisa lelah sih. Sepertinya ini apa ya? Ayo kita cekin-cekin. Banyak banget berarti ya tipe lebahnya di sini. Ada Rhino Beetle, no. Thank you. Bye. Untuk sekarang aku gak mau ngelawan yang kayak gitu dulu karena takut sih. Oke, kita coba cari di mana. Lihat dong dia si James, keren banget dia. Oke, kita gak bisa ke situ ya karena kita gak bisa hatch. Ada ladybug. No. Nanti my pollen itu semua lagi. Hilang semua gara-gara dia. Oke, kita langsung bikin itu lagi yuk. Bikin apa sih namanya, bikin madu lagi itu yang haki apaan ya. Oh, ini untuk beli ordinary bee. Itu di atas itu apa ya, aku kepo. Itu ada H key. Yeah, saya kita kepoin. Nanti aku mau bikin madu dulu. Sini, mana si bee bear? Come here you bee bear yang adorable dan lucu dan kotak sekali. Oke, dan yang sabar as always, kalau kalian suka sama saya di sini, jangan lupa untuk like, share, dan comment, and telling your friends too. Oke, si Biber lagi bikin madu lagi. Dia rajin ya produksi madunya, cuman dapet berapa nih? Kira-kira nyampe nggak ya 650? I hope. Coba, nggak deh, kayaknya cuma 600 ya ternyata. 650 dong, please. Oke, pas 650 kita bisa. Tapi aku pengen naik ke situ, gimana caranya ya naik ke situ? Kayak nggak bisa deh ya. Aku harus lewat mana? Pengen banget aku ke situ, pengen lihat itu apa sih? Tapi kayak nggak bisa deh. Kita bisa parkour gitu di sini. Cobain yuk. Coba di sini, naik. No, ada ladybug di atas aku. Ini aku kalau jatuh sesuatu banget deh, sumpah. Tadi aku lompatnya kurang jauh. Ya udah, kita produksi lagi.
Mana Scooper? Oke, si Ladybugnya nggak akan kesini kan ya? Oke, kita... Oh, lihat dong. Lebahnya banyak banget dia. Yang pun ada yang capek juga. Wait, aku mau ngeliat... Oh, lebah aku untuk happy-happy aja. Berarti kalau mukanya sedih, si lebahnya capek gitu ya. Pengen tidur ya kayaknya. Oke. Kita harus memperhatikan mood si lebah atau si bear. Karena dia tuh ucul sekali, Saber. Ucul banget. Oke. Hai, Andin. Itu aku pengen ngambil yang di atas. Itu tuh yang di atas jamur-jamuran bulat itu apa ya? Dan aku pengen beli nge-hatch-nya gimana ya? Beli kontainer dulu mungkin. Ayo kita balik ke sini dulu. Ke shop. Oh, lihat dong. Ini banyak banget lebah. Halo, Noob Bear. Beli dong. Kita beli yang ini. Oke. Beli. Yeay. Udah. Nah, sekarang kita bisa store lebih banyak pollen. Jadi, kita coba isi pollen kita lagi. Oke. 750. Lumayan dari tadi. 150 kan. Ya nggak sih, Saber? Dan ya, Saber, as always, kalau kalian suka sama series ini, jangan lupa untuk like, share, dan comment, and telling your friends to... Wah, lihat itu ada yang dikejar-kejar si Ladybug. Kalau mau ngelawan si Ladybugnya, gimana ya caranya? Mungkin pakai rek bisa kali... Wait, apa itu? Kaget. Kenapa sih suka ada yang kayak gitu? I don't know. Kita isi sampai penuh. Ya, be bear ya. Semangat ya. Terus habis ini kita bikin... Itu lagi yuk, apa sih namanya? Madu lagi. Terus kita coba ke si Black Bear lagi. Kali aja kita dikasih quest lagi. Kayak, itu apa sih ini? Apa sih kok ada yang kayak gini-gini? Gak ngerti. Itu punyanya si Surya ya? Oke. Bukan punya aku, kayak itu dari lebahnya dia kayaknya ya. Lebahnya dia kok warnanya biru sih? Itu lebah apa sih? Aku pengen beli lebah lagi. Oke. Lebah aku gimana ya dia? Oh iya, itu dari lebahnya dia. Kok lucu sih bisa kayak gitu? Lumayan lama ya ini ya. Karena ngisi sampai 750. Soalnya ini apa sih namanya? Scooper kita masih ini banget. Oke. Aku dapat 117 honey dari mana ya? Kok tiba-tiba ada honey gitu? Dikasih apa? I don't understand. Ya ampun, ya pokoknya Saber, kalau kalian suka sama series ini, jangan lupa untuk like, share, dan comment, and telling your friends too. Lah, lebah aku ngapain itu? Untung lebah aku happy mulu. Tapi seru ya main yang kayak gini. Aku juga pengen cobain main Tycoon mungkin nanti. Ya pokoknya cobain main game-game Roblox yang lain. Aku tuh kepikiran kayak pengen upload Roblox setiap hari. Tapi lihat juga nanti deh, Saber. Apalagi nanti pas bulan puasa. Oh my gosh, kalian siap nongkrong selama bulan puasa di channel aku? Aku akan menemani kalian, Saber. Jadi aku nanti bakalan ngubah jam upload aku. Jadi aku bakalan upload di saat sahur. Dan aku bakalan upload pas mau buka puasa. Jadi biar kalian tuh ada temennya sambil nungguin sahur dan sambil nungguin buka puasa. Ya gak sih? Gimana, Saber? Kalian setuju? Setuju dong. Setuju aja lah ya, Saber ya. Oke. Menurut kalian enaknya gimana nih? Yang bagian subuh mau series Minecraft atau series game Roblox atau The Sims atau yang lain? Atau Minecraft mau pas buka puasa atau yang pas buka puasanya series Roblox atau series game yang lain? Comment ya, oke. Pollen aku udah penuh, jadi kita sekarang bisa produksi madu. Let's go. Oke, kita bikin madu. Mana Bee Bear? Come here, you bikin madu ya. Bikin madu yang banyak, yang rajin kamu. Aku pengen lihat naik ke atas itu apa sih? Gak tahu deh. Banyak banget ini yang bisa kita kerjain ya. Ini apa sih? Tadi aku lupa. Oh iya, aku pengen banget beli satu telur lagi. Tapi kayaknya itu telur biasa ya, sama kayak si Bee Bear. Aku pengen telur yang lain. Oh, yang di atas itu tuh, yang tadi aku pengen ambil itu kayak royal jelly gitu, Saber. Aku pengen deh cobain dapetin itu, bisa gak ya? I don't know, pengen banget soalnya bisa dapetin yang rare, legendary sepertinya. I don't know, tergantung keberuntungan kita sih ya. Oke, udah selesai si my Bee Bear. Tuh, aku pengen ngambil yang di situ, Saber. Kita coba ambil di bawah di si Ladybug sih, makanya males.
tapi nggak ada ya kayaknya, atau dia ngumpet, dia pura-pura ngumpet kayaknya. Ini parkournya lumayan lumayan. Let's go, kita gunakan ability kita untuk main, you know, biasa kita main. Oh, banyak banget itu sarangnya ternyata. Wait, okay. Oh shoot, nah yang di sini nih yang agak-agak susah nih, aku pengen banget dapat royal jelly-nya, please. Oh! Almost, hampir, almost. No, aku pengen banget royal jelly-nya. Ya sudahlah, kita nyari pollen lagi aja ya, Biber ya. Sebel deh. Tuh, aku pengen banget dapat royal jelly. Nanti kita kesana lagi deh, cobain. Kita kurang 150-an untuk nyampe 1000, terus kita bisa nge-hatch satu lebah lagi. Coba kita cari royal jelly lagi, di mana ya yang gampang. Oh, deket si bear, ada di situ tuh, tapi di atas, gak tau bisa apa enggak ya, cobain sabar. Let's go, kita lewat sini, jikalau bisa. Gimana cara naiknya ke atas? Susah banget itu mah. Itu kayak bukan di sisi sebelah sini deh. Tuh, di sisi sebelah sana. Jadi impossible. Oke, okay, ya sudahlah, tak apa-apa. Ayo kita bikin madu lagi. Biber, bikin madu, Biber. Oke, okay, si Biber lagi bikin madu. Kita punya 1000. Udah yuk, kita dapat 1000 honey. Tapi aku pengen banget dapet royal jelly ya. Kita cobain sekali lagi. Jikalau gagal ya sudahlah, kita pasrahkan saja ya, sabar ya. Let's go. Soalnya ini deket sarang ladybug sih. Jadi ya, you know, kita harus hati-hati. Super duper hati-hati. Tapi si kumbangnya gak keluar sih. Oke, okay, almost. Yeay, aku dapet royal jelly. Yes, transform a bee into a random, rare, epic, or legendary. Yes, with my pleasure. Let's go, kita balik lagi. Jangan sampai ketahuan si siapa namanya, si ladybug. Let's go. Ayo kita hatch telurnya. Oh, berarti kita bisa minta atau ambil royal jelly kapanpun yang kita mau ya. Kayaknya sabar. Ini seru banget. Okay. Aku pengen coba tetesin telurnya di, oh harus di sini, nggak bisa di sini ya. Oh, dia nanti nge-transformasi gitu. Aku dapat rare. Wow, a stylish bee with a taste for red flowers. Everyone wants to be him. Cute. Terus aku bisa lihat ability dia nggak sih? Oh, ini dia. Oke. Okay. Dia termasuk yang rare, energinya 20, kecepatannya 14, attack-nya 1. Ngumpulin 10 pollen dalam 4 detik, bikin 50 madu dalam 3 detik. Plus 25% production speed, plus 2 gather amount, red boost. Grand plus 50% pollen from red flowers for 50 seconds. Oke, okay, cute. Aku pengen dapat bear bee. Beneran ada dong. Aku tadi bilang bear. Bear bee, no. Aku pengen banget dapat ini. Yes. Ya sudahlah, mendingan aku beli satu lagi supaya nanti kita bisa transformasi lagi my basic bee. Ya kan? Let's go, kita open, kita buy satu. Thank you. Oke. Okay. Sekarang kita tetasin dia. Dan nanti tinggal kita transformasi deh. OMG, I just can't wait. Kita taruh di sini. Oke. Okay. Yeay. Oke, okay, sabar, sampai di sini dulu ya kita main Roblox di Bee Farm Simulator. Kalau kalian suka ngeliat aku main ini, jangan lupa untuk like, share, dan komen and telling your friends too. Dan ya, sampai ketemu lagi di episode Bee Farm Simulator berikutnya. Salam generasi kreatif, and bye-bye.